Bang Nelson, Kejagung juga membuka opsi menggabungkan dua berkas perkara Ferdi Sambo menjadi satu dakwaan, Bang. Apakah ini memberi pengaruh besar atau sebenarnya ini memang ya sah-sah saja karena secara aturan itu pun dimungkinkan? Bagaimana, Bang Nelson? Baik, penggunaan bahasa hukum sah-sah saja dari pengumuman penyidik sebulan lalu. Wah, ini udah 3 bulan lebih ya. Sudah nggak tahu lagi saya lagu Diana Nasution menghitung hari. Kalau nggak salah itu sudah dikirimkan 5 orang tersangka. Nah, itu dia. Nah, satu lagi Papa Charlie. Sebagaimana sudah kita ketahui, wah ini mesti bahasa kita licin bagaikan belut. Nah, Papa Charlie itu. Dan kalau kita baca, jangan-jangan di tempatmu jelas. Papa Charlie kita tangkap minggu depan. Wah, ini bahasa hukum gak ini ya? Kita tangkap minggu depan. Kalau ada pencuri ayam, pencuri sendal di tempat ibadah, langsung ditangkap menit itu. Ini diatur-atur minggu depan. Apa yang terjadi? Apakah ada scan untuk itu? Tapi ya bahasa kami berarti 4 tersangka yang sudah baju orange. Dari sana mari kita mulai. Satu-satu, satu-satu, satu-satu. Apa begitu? Kan bukan kewenangan kuasa hukum lagi. Tetapi kalau dunia hukum Indonesia tidaklah korkondansinya begitu, bersamaan, terbuka, transparansi dan final lah sebagaimana yang sudah didapat pemberhentian tidak dengan hormat saudara Fanta Sierra. Dari sini saya tidak akan bisa menjawab praduga-praduga ini atau dugaan, ya kita serahkanlah jaksa yang ahli profesional apa satu-satu atau bagaimana. Idealnya sebenarnya Undang-Undang 470 direvisi Undang-Undang 40 2008 kalau nggak salah tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman itu, di sana dikatakan prinsip-prinsip hukum itu final, murah, meriah dan tentunya dalam waktu yang singkat. Saya bisa mengangkat di sebuah Undang-Undang 30 2014 di salah satu pasal pelayanan publik. Nah, jadi berbeda, sekali lagi berbeda dengan dunia hukum. Pelayanan publik pemerintah itu 10 hari. Nah, kalau udah berkas lengkap, ya kita buat turunannya. Perka atau apa, ya sebulan, 100 tahun, 1 menit, akan ada klausula untuk itu. Surat edaran Mahkamah Agung juga sudah menyatakan sedemikian. Kami kan hanya apa yang dikatakan undang-undang, idealnya 4 penegak hukum itu advokat, polisi, kejaksaan, pengadilan, bersama-sama lah. Katakan salah kalau salah, benar kalau benar. Jangan ada lagi ke depan, ada penyimpangan, ada konkordansi minus, kita buatlah hukum itu pro justitia.